Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini event King of Track ke-17 yang berlangsung di Incheon, Korea, di mana ASC menurunkan pembalapnya Julian. 하겠습니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 출발! Julian ini sering turun di beberapa kejuaraan. Untuk yang terakhir kemarin ada di Kriterium National Championship 2022, ini pada Kejurnas Banyuwangi. Julian juga mendominasi podium pada Men Youth. Usianya yang masih terbilang sangat muda, ini prestasinya luar biasa, sangat bagus. Dan kali ini Julian sebagai wakil ASC tentunya juga mewakili Indonesia turun pada kelas Rocky Road Race Kriterium King of Track BMW Driving Center Circuit Incheon, Korea. Dan marilah kita saksikan penampilan Julian pada kelas Rocky Road Race ini. Kelas Rocky Road Race ini kalau di Indonesia atau pada umumnya bisa disebut seperti kelas Men Junior. Hanya di Korea dinamakan dengan Rocky. Julian ini pada Instagramnya dengan nama Julian _1346_VR dengan nama panjangnya Julian Abimanyu. Kalau kita melihat Julian ini di beberapa event, serba bisa, artinya all around. Pada kejuaraan event di Jogja, Race and Rise, G-Media Tanjakan Suroloyo, ini Julian juga bisa menduduki podium pertama, bisa memenangi King of Mountain untuk youth pada Tanjakan Suroloyo.
pada tikungan terakhir menjelang finish ini terlihat hanya ada dua rider, antara Julian dan atlet dari Korea. Julian masih ada di depan, tidak diambil oleh atlet Korea, menggunakan jersey hitam. Dan akhirnya Julian melakukan breakaway, namun atlet Korea sudah tidak mampu menempel. Akhirnya Julian menang. Luar biasa penampilan Julian, sangat membanggakan, terutama untuk Indonesia. Sedangkan Julian turun lagi pada klasemen road final, atau kalau di Indonesia atau pada umumnya disebut dengan klasemen elit. Ini berlangsung pada sore malam hari, jadi para pembalapnya banyak memasang lampu depan pada drobar sepedanya. Klasemen elit ini memutari lintasan sebanyak 15 laps. Kalau yang junior atau rookie tadi adalah 5 laps. Kita saksikan penampilan Julian Abimanyu dari tim ASC Monsters.
dan di last lap pada tikungan terakhir Julian berhasil menyodok ke depan dan bisa fight, masih naik podium, dan Julian meraih posisi ketiga. Inilah penampilan Julian. Preview terakhir membawa Julian naik ke podium ketiga.